Teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Kali ini saya main di Nanlian Garden, teman-teman. Tepatnya di Diamond Hill, deket MTR ya, teman-teman. Dari MTR kita tinggal jalan kaki aja. Nah, saya datang ke sini pas siang-siang, teman-teman, dan cuacanya panas sekali hari ini. Dan seperti apa keseruannya, kita lihat sama-sama. Dari Songsoy kita naik KCR tujuan Kauluntong, teman-teman. Kita turun di Kauluntong ya. Setelah sampai Kauluntong, kita cari MTR dengan tujuan Diamond Hill. Dari MTR Diamond Hill kita keluar exit C2. Kita akan bertemu dengan Plaza Hollywood, tapi kita tidak usah naik, kita ke kanan dan jalan terus sampai ketemu tanda petunjuk Nanlian Garden, teman-teman. Ikuti petunjuknya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai. Di Taman Nanlian ini saya melihat ada rumah, teman-teman, seperti museum seperti itu. Nah, saya mencoba masuk ke dalam dan melihat-lihat apa isinya di dalam. Nah, ternyata saya melihat ada pagoda yang terbuat dari kayu, teman-teman. Dan semua barang-barang yang ada di sini itu semua terbuat dari kayu, teman-teman. Dan rata-rata model rumah seperti itu, rumah-rumah kuno di Cina ya, teman-teman. Khususnya di Hong Kong ya, semuanya terbuat dari kayu dan sangat indah, sangat bagus. Nah, di Taman Nanlian ini terdapat satu rumah pagoda yang sangat besar, teman-teman, dengan jembatannya yang berwarna merah menyala, ke orange-orenan gitu. Rumah pagodanya itu dia berwarna kuning keemasan gitu, teman-teman. Saya sangat takjub melihat betapa indahnya taman ini dan luas sekali, teman-teman. Taman Nanlian adalah taman klasik Cina di Diamond Hill, Hong Kong, dekat dengan stasiun Diamond Hill. Taman tersebut memiliki luas 3,5 hektar, didesain dalam gaya dinasti Tang dengan perbukitan, fitur air, pepohonan, bebatuan, dan struktur kayu. Thank you.
Karena cuaca terlalu panas, pengelola taman menyirami pepohonan ini dengan air, teman-teman. Dan airnya seperti embun. A few moments later. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Yang suka dengan video ini bisa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.